Projek rancangan tebatan banjir RTB mengakibatkan 7 lokasi di Dun Lunas Kedah kerap dilanda banjir sejak 15 tahun lalu. Justru RTB 2 Padang Serai perlu dilaksana segera bagi mengatasi masalah berkenaan. Kuasa Pertanian dan Industri Asas Tani, Pengangkutan dan Pembangunan Insan Negeri Azman Nasruddin menjelaskan projek berkenaan memerlukan kos kira-kira RM50 juta akan melibatkan Sungai Kulim dan Sungai Jarak sejauh 15 kilometer. Sungai yang cetek dan sempit itu katanya tidak mampu menampung kapasiti air yang banyak sekaligus mengakibatkan banjir kilat di kawasan Lunas. Saya akan berbincanglah dengan kementerian-kementerian yang berkaitan seperti Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, KKLW Luar Bandar, Kewangan, supaya masalah-masalah ini dapat diatasi dengan segera. Dan kalaupun tidak boleh sepenuhnya bantuan kewangan ataupun bajet yang ditentukan dalam semua kertas kerja yang dibuat oleh JPS, kalau tidak dapat pun 100%, sekurang-kurangnya dapat sebahagian dapat kita selesaikanlah supaya masalah banjir. Sebab ni kali kedua yang teruk dalam masa 6 bulan. Beliau yang juga ADUN Lunas berkata, bagi penyelesaian jangka pendek, pihaknya memohon Jabatan Pengairan dan Saliran melakukan kerja-kerja pedalaman serta penyelenggaraan sungai. Banjir kilat yang berlaku 2 hari lalu menyebabkan 250 penduduk di 10 kampung terpaksa berpindah ke pusat penempatan sementara.